tunggu dulu, tahan dulu. Gua gak nyangka nih. Hikari no Os dead page. Oke. Gua cek dulu ya, ini bener gak nih? Atau sekarang sudah dibuka lagi ya? Hikari no Os ya. Hikari no Akari, Hikari no Os. Sebenarnya sama Hikari no Akari, cuma gue yakinin aja. Hikari no Akari, ada lagi, bener ada lagi ya. Coba ini situsnya sama gak? Oh bukan, bukan, ini tampilannya bukan Hikari no Os. Tapi gak mirip-mirip banget ya. Bentar, ini update-nya 7 Juni ya. Oke, ini mirip banget. Apa udah berganti ke Hikari no Akari ya? Kemarin kan Hikari no Os, cuma gua tahu emang nama situsnya itu Hikari no Akari, cuman emang link-nya itu Hikari no Os gitu kan. Apakah ini yang baru atau bukan? Oke, kita cek lagi aja dulu kan. Gimana gua bisa nemuin lagi ini kan? Soalnya gua nggak tahu nih, ini untuk situs resminya atau yang lain-lain nemu di mana gitu kan. Kalau misalnya begitu, untuk mengeceknya gue bakal cari. Oh iya, Hikari no Akari. Oh berarti bener yang ini, berarti udah berganti dari Hikari no Os sejak kapan? Itu gue nggak tahu. Berarti udah buka lagi dong. Berarti ngapain gue bikin ini video? Ambatuka. Oh ya nggak apa-apalah. Yang penting kita lihat dulu yang dibuat oleh si Street Starter ini kan. Alternatif di komen ya kan. Nyasi, Suki Desu Os. Oke, gue nggak pernah nyoba semuanya karena setiap gue dengerin lagu pasti ke YouTube ya, lagi-lagi ke YouTube, ke YouTube Staffa Band, YouTube Staffa Band, YouTube For Seret. Anjay, hanya bapak-bapak coy yang download lagu di For Seret. Kalau lu tahu For Seret, sekarang lu bapak-bapak. Intinya Hikari no Os sudah jalan lagi ya. Oke, ini video kayaknya nggak penting deh. Udahlah, langsung aja. Oke, nice, Hikari no Akari udah buka lagi ya, artinya kalian bisa download lagi kan lagu-lagu favorit kalian dengan kualitas yang luar biasa di situs tersebut. I'm CRY, see you next time.